Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang operasi hitung matriks. Oke, ini dia soalnya. Jika matriks A sama dengan 1, 1, 2, 2, dan matriks B sama dengan 1, 3, 3, 2, maka matriks A plus B sama dengan titik, titik, titik. Oke, syarat agar dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah ordo matriks tersebut harus sama. Misalkan kita punya dua buah matriks, yaitu matriks A sama dengan A, B, C, D, dan matriks B sama dengan E, F, G, H. Maka matriks A plus minus B sama dengan baris 1 kolom 1 A plus minus E. Kemudian baris 1 kolom 2 B plus minus F. Kemudian baris 2 kolom 1 C plus minus G. Kemudian baris 2 kolom 2 D plus minus H. Oke, langsung saja kita selesaikan soal di atas. Diketahui jika matriks A sama dengan 1, 1, 2, 2, dan matriks B sama dengan 1, 3, 3, 2, maka matriks A plus B sama dengan titik, titik, titik. Matriks A plus B sama dengan baris 1 kolom 1 1 plus 1. Kemudian baris 1 kolom 2 1 plus 3. Kemudian baris 2 kolom 1 2 plus 3. Kemudian baris 2 kolom 2
2 plus 2 sama dengan 1 kolom 1, 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian 1 kolom 2, 1 plus 3 sama dengan 4. Kemudian 2 kolom 1, 2 plus 3 sama dengan 5. Kemudian 2 kolom 2, 2 plus 2 sama dengan 4. Ini dia jawabannya. 2, 4, 5, 4. Jawabannya adalah yang A. 2, 4, 5, 4. Oke. Berikutnya, kita punya dua latihan soal tentang operasi hitung matriks. Soal pertama, diketahui matriks A sama dengan 2, min 4, 1, 4. Matriks B sama dengan A plus B, min 1, 3, B. Dan matriks C sama dengan 7, 2, 3, 1. Apabila B sama dengan A plus CT dan CT sama dengan transpos matriks C, maka nilai buka kurung A plus B tutup kurung kali B sama dengan titik-titik-titik. Kemudian, soal kedua, jika matriks E sama dengan 1, 2, 0, 1, dan matriks F sama dengan min 1, 3, 2, 1, pernyataan yang salah adalah titik-titik-titik. Kedua soal tersebut dapat kalian kerjakan di kertas coretan atau di buku tulis kalian masing-masing. Oke, sekian pembahasan soal tentang operasi hitung matriks untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!